Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ke tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu terapi yang dipanggil terapi kemaafan. Tuan-tuan dan puan-puan, logik dalam hidup kita, ada satu ketika kita akan merasa sedikit down, kita akan merasa sedikit sedih, dan kita merasakan ada perkara yang membuatkan kita susah untuk bangkit dan susah untuk move on. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dengar perkataan maaf dalam sesuatu perkara, mungkin ianya agak sukar kalau ketika itu kita merasakan ianya adalah satu benda yang sangat berat untuk kita terima. Saya bagi satu situasi di mana jika kita pernah dihina, diperli ataupun difitnah dengan sesuatu perkara, untuk kita merasa lebih tenang, ada satu perkataan yang boleh membuatkan kita bangkit, iaitu perkataan maaf. Tuan-tuan dan puan-puan, biarlah mereka hina kita. Bila orang hina kita, maka kita ucapkanlah terima kasih. Orang pandang rendah dekat kita, ucapkan kepada dia terima kasih. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita ada Allah. Allah yang menentukan sesuatu dalam hidup kita. Baik buruk yang berlaku dalam hidup kita, ianya bergantung dengan perancangan Allah. Kalau betul kita diuji, kita lihat semula, muhasabah diri, maafkan mereka. Mungkin ianya betul di mata mereka, jadi maafkan mereka. Memaafkan tidak semestinya kita perlu melupakan. Memaafkan adalah sesuatu benda yang membuat kita rasa tenang. Kita rasa kita boleh move on bila kita memaafkan. Memaafkan memudahkan kita untuk bergerak ke hadapan. Memaafkan elak kita dari rasa berdendam. Bangkit, bangun, lihat. Lihat semula di mana kelemahan kita. Kalau kita rasa kita dihina, maka bangkit. Bila kita rasa ada benda sesuatu yang kita perlu improve, maka improve. Kalau kita rasa kita perlu baikikan sesuatu, maka kita baiki. Tuan-tuan dan puan-puan, belum terlambat dan tidak pernah terlambat untuk kita membuat sesuatu perubahan untuk kebaikan kita. Dalam hidup kita, kita yang membuat pilihan sama ada kita nak bahagia ataupun kita nak sedih. Maka untuk jadi seorang yang bahagia, maafkan tuan-tuan dan puan-puan, maafkan dan move on. Teruskan perjuangan tuan-tuan dan puan-puan agar menjadi seseorang yang bahagia. Itu sahaja perkongsian dari saya. Saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa ceria, sentiasa tenang, sentiasa positif, sentiasa bersedia menerima apa saja keberangkalian yang berlaku dalam hidup tuan-tuan dan puan-puan. Apa-apa pun, tuan-tuan kena redha dan terima seadanya, kerana setiap hujan pasti akan ada pelangi. Setiap kesedihan pasti ada sinar. Dan setiap kegelisahan, keresahan pasti ada ketenangan di akhirnya, jika kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja daripada saya.